di Atambua. Kita udah di Atambua, kita bentar. Kita tiba kemarin jam berapa ya? Jam 2 ya dari Timor Leste itu kita keluar jam 9. Terus kita tiba di sini kemarin sekitar jam 2 siang, kita udah ke rumah, udah ketemu. Oh god, sorry. Risik. Kita udah ketemu keluarga, udah kenalin Jason ke keluarga. Dan hari ini kita persiapan aja buat acara besok. And ini kita ada di Hotel King Star. Ini kamarnya gede banget, sumpah. Ini kamarnya, kamar mandinya juga sangat-sangat besar sekali. And hari ini sekarang ini aku sama Jason mau pergi ke tempat tante aku yang bikin kebaya. Kebaya bukan kebaya sih, bikin kain tais, baju tais gitu, buat mau fitting. Dan juga tante aku, si Jason akan ketemu dengan keluarga adopted family, keluarga yang akan mewakili keluarga aku sih sebenarnya, tapi akan bertindak sebagai keluarganya Jason dan kemudian akan meminang aku, seperti itu. So ini Jason masih siap-siap dan aku mau tunjukin hotel, kamar mandi di Hotel King Star. Gede banget, sumpah. Ini dia kamar mandinya. Sangat besar sekali. Hello. Hello. How are you? Kan? Besar sekali kan? Dan ini kamarnya. Berantakan ya. Kalau sempat ya guys, kalau ada sepupu aku bisa bikin video, nanti aku bikin video pernikahan aku. Tapi kalau enggak ya tapi pastinya akan ada video sih. So outfit check, Mr. and Mrs. Ya. Enak. You like it? Very sweet. See why you get fat. He sold a big company. Which one had to be light out a certain way. And you had to be able to do it in pitch black dark because you couldn't change the lights on the silver. He said that was the. Just taste that. Huh? That's it. Oh, yeah. Yeah. That's not too bad. Yeah. The next day. Ini jalanannya udah ditutup. Ini aku ngintip apa yang terjadi di luar karena aku udah dipingit, aku nggak boleh keluar. Ya mani. Dan ini nanti pakai isolasi itu. Yang tadi tikar kedua itu, tikar satu di sini, tikar satu di sini. Pak, yang satu lagi di sana, ambil lagi. Hai,
inilah penampakan aku. Oh my god. Jadi aku sekarang lagi disembunyikan. Nanti si Jason kesini sama keluarga angkatnya. Jadi Jason itu sekarang ini lagi diangkat anak oleh ada keluarga aku. Jadi supaya dia bisa meminang aku gitu. Terus nanti Jason sama keluarganya kesini. Mereka akan duduk di tikar yang disediakan itu di depan situ. Nanti mereka bicara mengenai dowry, belis dan segala macam. Kalau sudah agree, apa, kalau udah sepakat semuanya, baru si Jason diperbolehkan untuk mencari aku di dalam kamar ini. So ya, yeah. Ini juga nanti bukan nanti sih, maksudnya ini keluarga aku lagi siap-siap, lagi masak di luar. Kenapa ini nggak buka terus nih, Mbak Lina? Siapa itu? Christine, kah? Ya. Christine, lu belum siap, kah? Pi mandi sudah? Belum siap, dia. Ini katanya calon suami aku sama keluarganya, keluarga adopsinya udah dekat 1 kilo, sekitar tinggal udah 1 kilo away. Udah dekat. So, ya, yeah, deg-degan. Kalau kalian bisa dengar itu. Udah tiba pengantin laki-lakinya. Tuhan, oh, tidak gini, bukan, tidak gini.
Hey, Bule Jason, Masa Jason. Ini awam tua orang kau katakan ada pemimpin ini. Ini asing apa? Ini kata hakan apa? Saling apa? Langsung apa? Orang Buddha yang dibawakan oleh Makroan dalam sebuah acara penyambutan penerimaan selamat tahun. Di dalam ritual ini terungkap dimensi persahabatan yang mendalam dan eksistensial antara manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam hidup ciptaan Tuhan dan manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Jason and family, we just heard the traditional poem that welcoming all of you. This traditional poem means that across the nation, across the places, multi places you've been, finally, you came here in Attambua. Basically, our traditional poem is to welcome you and your big family. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk melakukan pengalaman kepada Bapak. Sudah itu harus. Iya, Bapak Ibu seluruh perkeluarga besar yang berbahagia, untuk kita berikan tangan saat ini. Dua Jason David McKinnon sudah memasuki halaman rumah mempelai wanita Victoria Angelina Smith. Victoria menjemput salam armatu dengan tarian diturai. Dan tarian diturai juga sebagai tarian untuk merayakan kemenangan. Tarian ini juga menjadi simbol wujud syukur kepada Tuhan dan juga menjalin tali persaudaraan. Ada tari-tarian. Cantik-cantik ini. Taruh di atas kakek nenek. Buka itu ya, apa? Gorden deh. Orang dong masuk setengah mati. Find your woman.
Find your women. Where's your women? Yay. Ah. Yeah, just go. Yes. Silakan menggandeng. Just holding hand, okay? Please. Just holding hand. Hanya pegang tangan saja, Kak. Ayo dong kan begini mau fuse tuh. Look at each other. Look at each other. Just look, okay? Don't try to say don't look and don't touch. Okay. All right. Yeah. Okay, let's go.